عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدارك الجاري وجمعنا به في كل أحوال وعلى آله وصحبه النور. أما بعد، سلامتي يا مجلس الدعوة pertama telat karena tadi ngisi dulu di 50 kepengennya setengah 9 nyampe sini macet kan. Malam minggu banyak tentu gak tau ada corona tidak. Alhamdulillah nikmat Allah, walau panjang umur kita, kita bisa berjumpa kembali di majelis yang dengan keberkahan ini. Syukur kepada Allah atas nikmat yang sudah ada hatinya. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita masuk, kita akan melanjutkan daripada pelajaran kita di dalam kitab fikih, kitab syar'i, dan tentu saja yang mana kemarin membahas tentang alamat balik ya. Bulan yang lalu. Ini fasal berikutnya surut ijza'ul hajar zamannya. Jadi masuk kepada bab istinja. Bab istinja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta dengan orang yang bertaubat dan orang yang bersuci. Di dalam ayat ini para ulama tafsirun menceritakan asbab nuzulnya ini ayat, asbab turunnya ini ayat. Di Madinah ada satu kelompok dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang dia kalau istinja menggabungkan dua penyuci, yang pertama dengan batu dan yang kedua dengan air. Nah, cara mana istinja dengan batu ini? Ada caranya, ada ajarannya dari Nabi. Sehingga dia mendapatkan pujian dari Allah, mereka ini orang yang suka bersuci. Bagaimana beristinja dengan batu, tidak perlu dengan air, atau menggabungkan batu dan air, atau meringkas kalau kita, mayoritas kita menggunakan air, itu ringkas. Menggunakan air itu insya Allah bersihnya. Tapi jangan dipungkirkan ada juga diajarkan oleh Nabi bagaimana beristinja dengan batu. Nah, al-istinja luwatan al-qadr. Istinja itu artinya bersuci. Daripada buang air kecil atau buang air besar. Al-qadr menurut bahasa qadr yang terputus, memutus. Yang memutus apa? Memutus najis. Wa syar'an izaratul kharijin najis mulawis bin al-fah anil fah bin ma'in awyadah. Artinya definisi istinja menurut syariat adalah menghilangkan sesuatu yang keluar, yang najis, yang basah dari kemaluan, bersumber dari dalam kemaluan atau dari kemaluan dengan air atau dengan batu. Kaki ada salatnya batu yang cak mano, cak mano jauh istinja dengan batu ini perlu jauh. Belum tahu suatu saat tak ketik banyu misalnya, kita bisa beristinja dengan batu. Apa hukumnya beristinja? Hukumnya wujub min kulli najis mulawis. Hukumnya istinja itu wajib dari setiap najis yang basah. Setiap najis yang basah hukumnya wajib kita beristinja. Dan bisa dihukumkan sunnah istinja dari najis yang kering. Dan bisa juga dihukumkan makruh istinja daripada buang angin. Buang angin itu membatalkan wudu, tapi tidak perlu nanti cuci. Itu makruh. Buang-buang bayu. Kita kan tetap memang batal wudu kita, tapi tidak perlu nanti. Nanti cuci, tidak perlu. Itu makruh. Wal ibah habilal arab. Begitu juga istinja
yang diubah-ubah saja. Es kita ni betul, kadang-kadang rokok kita keingat, kita nak kursi ke keingat tadi. Itu mubah, saya tidak terwajib, tidak tersunat. Ya aku pun nak istinja, cuma keingat saja. Tak ada najis, tak ada masalah. Cuma tetap tak cuci dan tak cuci dalam mandi, tak apa-apa. Ejak kita badan kita lengket, anak tak semayang deh, tapi badan lengket habis pegawai. Ya padahal tak ada najis, tak ada masalah, yang penting suci badannya. Tinggal berwudu tak sholat. Wa hurma ka'annya bun ayakulunya. Dan juga bisa istinja itu hukumnya haram. Kapan? Kalau kita istinja, nambah banyu orang lain. Kita tidak ngomong banyu orang, kita nak istinja. Istinja itu sah. Cuma hukum banyunya yang buat kita jadi bedok. Ini sama saja hukumnya nembak. Apa? Pamong lain. Kalau kita masuk mungkin tidak terjadi lagi. Alhamdulillah Indonesia banyak lah. Banyak kita masuk buat sumur ya kan. Kita bisa macam-macam dalam sekarang. Itu hukumnya haram kalau kita membuat banyu punya uang lain untuk beristinja. Hukumnya. Bagaimana cara beristinja? Boleh menggabungkan antara air dan batu. Mulai dulu dengan pakai batu, istinjanya kemudian mengikuti dengan air. Wahina ini yang pilih usul asal sunnah. Pecah itulah sunnah. Pakai batu dulu baru banyu. Itu sunnah. Nabi menambah. Kullu jamin walau najis. Walaupun pakai batu tadi yang keras, walaupun itu batu najis, pernah terkena najis. Fa'in ala beriktisar ala hadimah, kalau pengen ringkas daripada pakai batu. Pakai batu kemudian banyu, maka dengan air baik. Kalau kita ringkas, itu yang kita amal ke sehari-hari dengan banyu baik, itu istinja. Itu paling ringkas dan itu afdol. Tapi jangan dinafikan bisa istinja dengan batu. Kayak itu aja kecapan caranya batunya yang mana. Oke. Li'annahu yudhilul 'aibu athar. Dengan banyu itu ngilang ke bentuknya najis dan sisa-sisanya. Kalau batu itu dia ngilang ke bentuknya najis, cuma sisonya masih ada. Kalau dengan batu, kalau dengan banyu sisonya pun hilang. Kalau kita istinja dengan banyu, masuk lemak lebih jelas, campur. Nah, kemudian di antara yudi lebih mahal, walau badan minimal. Kalau kita istinja duluan pakai banyu, udah nggak usah pakai batu lagi, kok sudah selesai. Tapi kalau kita nak ngamal ke sunnah batu dulu baru banyu. Jadi kalau nak ngamal ke sunnah batu dulu baru banyu. Kalau kita nak pengen dikas dengan banyu. Tapi kalau kita pakai banyu dulu istinja baru pakai batu itu tidak sunnah lagi. Ini sudah pakai banyu udah bersih, ngapain lagi nak pakai batu? Nah ini kenapa kita pelajari biar kita tahu bisa juga istinja pakai batu. Cara satunya ini kita jelaskan ya. Jadi surut ijza al hajar. Bagaimana syarat kita kalau nak istinja pakai batu? Ada 8 syaratnya. Batu ini ada syaratnya juga. Batu yang cuman ambil boleh kita untuk istinja bukan sembarangan batu. Yang pertama kullu jamid. Batunya itu padat. Batunya itu suci. Tidak pernah terkena najis atau bukan dari benda yang najis. Kalau bisa mengangkat najis. Batu yang bisa mengangkat najis itu agak ada kasarnya. Kalau baca tehel ini tidak baca bikin. Tidak baca mengangkat najis. Jadi harus kualit, bisa mengangkat najis. Artinya agak ada kasarnya untuk mengangkat najis. Ada caranya nih. Ghairu muhtaram bukan dari batu yang dihormati. Apa batu dihormati? Bukan Haji Aswad. Alhamdulillah, batu itu. Batu yang dihormati itu dihadap itu wati. Wati. Wati itu kan dimakan. Nah wati ini kan lama-lama dihadap. Ada wati jenis wati yang kalau dilamu kekas cepat. Nah itu kan suatu yang dihormati, bisa dimakan. Kalau kita tidak boleh untuk kita pakai
istinja karena aku terhormat buat kita ini. Dan jarang ya karena ate buat kita itu di Indonesia kayaknya. Walau yuzikun najis dan tidak sah batu yang najis. Kecuali kita cuci dulu kan. Ya. Cuci dulu baru kita menolak lagi. Ya. Nah, syarat beristinja dengan batu ada 8. Ya, sebelum menggunakan air ya, disunatkan menggunakan batu sebelum menggunakan air. Hukumnya sunnah, sekali-sekali jadilah, seumur hidup sekali jadilah amal ini. Ini juga bisa lagi kalau kita tidak kata batu bisa bilang amal ini. Ada cara yang pertama, an yakuna bi thalathatil ahjar. Harus menggunakan 3 batu. Atau sebatu tapi ada 3 bagian sudut. 3 batu cuma kita siapkan yang 3 batu. Batu yang cuma intinya bukan yang ketehel ini, bukan yang licin ya. Batu yang agak kasar atau kayak itu batu rata. Atau kayak itu batu kasemen. Yang penting batu. Kalau cak batu kekel itu biasanya licin lah aja itu. Atau batu apa nih? Batu marmer aja. Harus 3 batu. 3 batu ini digunakan kaki 3 kali. Pertama mengangkat najisnya, kedua membersihkannya, ketiga. Lagi cara membersihkannya kita belajar di bocah mata cara ini. Jangan sembarangan be, lecet punya kamu. Ada caranya. Ada caranya diajar ke dalam Islam. Kalau itu nak, jadi harus 3 batu atau 1 batu yang memiliki 3 sisi. Misalkan batu ini besar, ada 4 sisi petak misalkan. Atau 3 sisi paling tidak. Ini siko, 2, 3. Jadi 3 batu atau 1 batu memiliki 3 sisi. Itu juga boleh. Tidak boleh kurang dari 3 batu. Tidak boleh. Kalau masih habis salah satu, dia aja mau juga tahu. Mas kasih, kita diwain, ini aja diwain. Ambil aja usil yang siap pada penyusup. Atau satu batu, cuma ada satu sisi, cuma setiap dia buang najasa, dia cuci lagi, dia cuci lagi, dan itu cuci pakainya lagi itu juga boleh, tetap mendapatkan sunnah. Nanti kalau cuci dengan aku minta belajar ini, biar kita tahu ada cara dengan batu. Nah, yang pertama syaratnya harus dengan 3 batu atau 1 batu yang memiliki 3 sisi intinya 3 kali. 3 batu atau 1 batu memiliki 3 sisi. Dan yang kedua syaratnya anjungkil mahal. Anjungkil mahal maksudnya bisa mengangkat najis ini. Anjungkil mahal. Apa itu mahal? Tempat kemaluan kita yang nanti istinja. Jadi Pak. Mahal ini anak jelas berhukum. Misalkan ini batu. Ada kita contoh tak salah. Hapus dia. Ini mana? Ini ada batu ya tak? Ini batu. Okey. Ini kemaluan kita kalau mana? Sekali. Baik lagi batu kedua. 2 kali. Baik lagi batu kedua. 2 kali. 2 kali. Nah kalau kemaluan berada, caranya macam ini. Misalkan ini batu. Baik dulu bagian tengah. Pelan-pelan ya. Nah, itu satu ya. Kemudian batu yang kedua dari kanan sampai buang. Batu yang ketiga dari kiri pojok ke bawah tiga. Atau dia nak putar dulu ke kanan sekali, kiri sekali baru ditutup yang terakhir. Kebanyakan orang yang ngamalkan dia ngebet tengah dulu sekali. Kemudian batu yang kedua dia ngebet kanan sekali. Kemudian batu ketiga dia ngebet kiri sekali. Dan itulah untuk pengolah belakang ya. Kalau dia buang hajat besar. Nah, ini mau ada syaratnya lagi. Ada syaratnya. Istinja ini boleh menggunakan batu jika mahal. Lagi ini ada beberapa lagi. Yang pertama yunkir mahal. Jadi bisa mengangkat kotoran dari kemaluan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah jadi pernajas. Syaratnya kencing itu atau buang air besar itu belum kering. Masih basah. Kalau tak kering harus dengan banyu. Kamu kencing lah, harus dengan banyu. Lagi basah itu ada zatnya. Bisa kita angkat dengan batu. Syarat yang ketiga harus belum kering. Yang keempat adalah yang terakhir belum pindah. Masih di tempatnya. Kalau dia sudah merah itu bawah, kalau pakai batu lagi pakai banyu.
Misalkan genting sudah melek ke bawah, lalu pakai pakai baju. Kalau masih di tempatnya juga boleh pakai baju. Jelas ini. Nah, ini syaratnya yang keberapa? Yang keempat. Nah. Kemudian syaratnya begitunya wala yadru alaiha ahad. Tidak terkait, tidak tercampur dengan yang lain. Tidak cuma ya, tidak tercampur dengan yang lain. Misalkan kencing gitu. Masih kencing itu kalau tercampur dengan banyak harus dengan banyak. Misalkan kencing tadi masih ada di tempatnya, cuma kena debu, harus dengan banyu. Jangan tercampur dengan zat yang lain. Jadi kalau masih kencing, masih bisa nanti istinja dengan batu tadi. Tidak boleh tercampur dengan zat yang lain. Nah, zat itu kering atau zat itu basah. Kama, awul, awjafan, awul, tercampur dengan tanah misalkan debu. Kencing tadi campur debu, banyak ada zat lain, harus pakai banyu. Jadi harus kencing asli. Wa ana yujawi sofa wa hasyafa. Tidak boleh lebih daripada kalau sofa wa hasyafa. Minta maaf ini urusan istinja. Jadi memang anak jelaskan itu. Jadi tidak boleh ngeleng kencing tadi melebihi tempat sunat kita. Kalau melebihi ngelengnya makan dengan banyu. Tidak boleh lagi dengan batu. Jadi dia masih di wilayah itulah. Begitu juga perempuan. Tidak boleh lebih daripada tempat sunat dia. Kalau lebih maka harus dengan air. Paham dong? Wa anisabi huma. Syarat berikutnya tidak boleh terkena air kalau nak pakai batu. Kalau sudah terkena air tidak boleh lagi pakai batu. Tidak boleh lagi pakai batu. Wa an yakuna ahjaru tahira. Dan harus batu tadi suci. Suci. Jadi ini contohnya. Jadi anak sudah contohkan nama untuk syarat obatnya. Kalau nak menggunakan batu, kita siapkan dulu batunya, indigo. Atau satu batu yang memiliki tiga sisi. Apalagi kencing gitu ya. Kalau kencing, kita sampai ke kamu batu ke kamu. Usapkan ke kamu. Sudah, sikap batu ini. Kita pergi gitu. Mek lagi batu dulu, usapkan ke dua. Jadi sisa-sisanya itu clean. Sudah, mek lagi yang ketiga. Sudah yakin tiga ini sudah bersih. Kalau anak sudah tiga ini sudah kasar bersih, kalau tidak dengan baju lagi. Kalau tidak ada baju, tapi kalau kita punya baju, afdolnya ditimpoi lagi dengan baju. Kenapa? Kalau batu itu cuma menghilangkan zatnya najis, cuma tidak menghilangkan siso-siso. Kenapa yang diamalkan? Karena sunnah itu bealkan. Paham tuh? Nah, kalau kemampuan belakang atau perempuan, itu tadi tiga batu. Dimulai dari tengah, kali ya. Kemudian balik lagi batu kedua, sebelah kanan, tinggi, pelan-pelan ya. Kemudian yang ketiga sampai dari gigi ke pucuk. Nah ini terserah intinya jadi ketiga. Kalau dia nak mulai ke kanan dulu, putar ke kanan. Dia balik lagi putar gigi, balik lagi bawah ke pucuk. Ini tidak perlu nak kuat-kuat deh. Pelan-pelan deh. Tidak bakal deh. Tapi kalau ente kuat-kuat, laju ke tempat isi kok. Nah jadi ini hukum ya hukum yang harus ada hukum. Bukan kita mau ngapain. Tapi kalau ada soal yang kita lakukan selama ini yaitu dengan air. Dengan air itu paling simpel dan paling lemah. Tapi kalau kita nak amalkan sekali-sekali boleh berkurang. Nah, di negeri Arab sana, tempat anak belajar di Hadramaut itu setiap kalau mandi mau istirahat di sana pasti ada batu. Dia ngamal ke hadis Nabi tadi beristinja dengan batu dulu baru dengan air. Jadi paling tidak seumur hidup sekali jadilah ya. Tapi dengan syarat-syarat tadi belum tercampur yang lain, belum lebih daripada batasan sunat, banyak kencing kita tadi dan belum kering, sehingga bisa kita istinja dengan batu baru ditumpui dengan air. Jelas sampai sini pak? Jelas ya? Itu daripada istinja dengan batu. Sampai sini ada pertanyaan? Atau soal? Jadi kesimpulannya, bolehkah istinja dengan batu? Boleh dengan syarat-syarat yang 8 tadi. Tapi kalau kita ada istinja, maka dengan air. Nah, air yang bisa ditolong dari istinja, ini ada mana? Air yang suci dan menyucikan. Nah, ini pembahasan air di sini kaget di bab setelah wudu. Ini lucu kitab Sabina ini. Setelah bahas istinja, langsung bahas masalah wudu.
Ya, insya Allah. Sampai sini dulu jelas. Lagi soal penggunaan air itu lagi kita bahas masalah air. Air secara global itu lagi ada air itu terbagi menjadi beberapa. Ada namanya air suci dan menyucikan. Ya. Ada lagi namanya air suci tapi tidak bisa menyucikan. Ada lagi air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ada lagi air mutanajis. Mutanajis itu air yang sudah terkena najis. Jadi dulunya suci kena najis. Nah ini kakek pembahasan air yang sedikit dan air yang banyak. Yang sedikit itu maksudnya kurang dari 2 gula, air yang banyak lebih dari 2 gula. Lagi ada 4. Ada lagi air suci tapi makruh digunakan. Namanya makruh musyammas, air yang kena matahari. Itu ada syarat-syaratnya juga. Tidak setiap air yang kena matahari tidak boleh untuk istinja. Ya, mana ini menjelaskan secara global dulu sebelum kita masuk ke bab wudu. Ya, air yang suci dan menyucikan, setiap air yang turun dari langit dan keluar dari bumi itu suci dan menyucikan. Min ayyi sifatin kana. Ya, nah warnanya cak warna be. Kalau dia keluar dari langit, misalkan ke wudunya warnanya beda, tetap suci gitu untuk wudu. Misalkan, wudunya warnanya beda. Tapi asli dari hujan, saat itu untuk hujan. Ya, kalau untuk hujan, untuk hujan madu, ya, misalnya. Tetap sah, namanya sama dari lagi, sah. Itu jarang, ini ada kejadian yang di negeri ada di sini, cerita para wali. Walaupun khusus dari lagi. Kalau memang dari lagi, tentunya walaupun dia itu sah, kita pun berusaha. Kalau belum, yang banyakan, banyak hujan, biasa itulah. Semua yang turun dari langit, apa yang turun dari langit? Hujan, embun, salju. Salju itu kan dimanasi dulu. Kalau inti embun salju lagi saja di gosok ke mega gitu. Bisa berada itu. Dicairkan dulu kalau memang bentuknya salju, dicairkan dulu dipanasi untuk kita berwudu boleh. Kemudian yang keluar dari bumi apa be? Mata air. Termasuk sumur. Kemudian apa? Sungai. Kalau keluar sungai yang agak kuat, nak warnanya mega asli sungainya dari kecil sampai kita berwudu. Laut, walaupun airnya asin, sampai kita berwudu. Ini 4 yang mana dari bumi, yang keluar dari bumi, angkasa itu kita baru. Walaupun banyak cak lautan kata tadi, jangan bukan saja itu. Jangan bukan saja. Ada lagi air suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Cak mana? Ini air susu. Suci, bisa kita untuk minum, tidak, tidak. Ada ni setiap orang minum jadi. Bisa untuk minum, tapi tidak bisa untuk berwudu. Wudu, kalau berwudu, kita kelayana. Kenapa dia tidak bisa? Dia suci, tapi tidak bisa untuk bersuci. Kenapa? Karena sudah berubah namanya. Bukan lagi air, namanya sudah air suci, sudah air kopi, sudah air teh. Tadi sudah berubah namanya. Yuslamu ismul ma' tempes namu yang tadinya banyu mutlak menjadi banyu namu lain. Itu namanya suci dan tidak bisa untuk bersuci. Jadi air suci dan bersucikan itu air yang belum berubah namanya. Kalau sudah berubah namanya air suci tidak bisa untuk bersuci. Dan jangan air lain tertentu. Air lain tertentu. Air suci dan bersucikan. Apa dia dari banyu sungai ya? Setiap kopi saring kok, kopi ditambah kapur itu kok. Kalau tadi kok waktu keluar dari lantai apa dia ngomong? Oh baju itu, kalau itu air putih tu, air ini ni aku air sana baju, air putih itu. Kalau masih namanya baju, baju boleh itu berbumbu boleh itu untuk mandi baju. Kenapa? Karena belum hilang namanya. Walaupun sudah dicampur untuk pengontinya perlu kapur itu sekarang dia. Tapi belum berubah namanya menjadi nama lain. Kalau cah ini belum berubah namanya Zul. Ada air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang sudah kita gunakan untuk bersuci. Kita mandi wajib, bukan mandi biasa. Mandi biasa tidak masalah, mandi wajib. Berarti kita mengangkat hadas dari tubuh kita. Mandi wajib ini yang sudah kita siap kepada kita, netes dari tubuh kita itu mustakmal namanya.
pertama. Kalau Mustaman tidak bisa lagi kita lakukan hukum. Nah kalau kita nanda kata Mustamal, saya kaji hukum ayat sedikit dan banyak eh. Bak kita, kalau bak kita itu besar, dua puluh dan lebih boleh kita nak cembur ke tanahnya. Tapi kalau bak kita itu kecil, tidak sampai dua puluh. Kalau nak berubur, baik cantik, berubur di luar, jangan cembur lagi jauh itu Mustamal lagi. Eh. Ini banyak orang tak tahu, termasuk nak cuci baju juga. Yang cuci baju itu kalau memang baju itu ada najis, kita hilangkan najis. Misalkan anak kita pakai anak itu kencing di celananya, bilasi dulu sebelum kita masuk ke cucian yang banyak. Bilasilah dulu najis di lapak. Kalau nak cuci, taruh dulu baju di mesin cuci lah. Taruh dulu baju, cuci sabun, baru diisi baju. Masuklah bajunya dulu. Kalau memang ada najis, baru siram ke bak. Baik, sampai melubai itu baru. Kalau mesin cuci kan tak sampai melubai ya. Tapi paling tidak taruh baju dulu, baru isi baju. Jangan isi baju dulu, baru masuk baju. Itu bisa najis kalau baju itu. Kalau memang ada salah sikap yang adanya najis, misalkan bekas kencing kuda dan anak kita. Paham bro? Ini banyak tak tahu. Eh kalau baju kita najis, mayang kita tak sama. Makanya Nabi mengatakan nama ada berlaku perizinan pur. Bulan pun banyak, bukan lantap dia berbuat karena kencingnya tak bersih. Dia kadang-kadang kencingnya tak bersih. Nah ini urusan yang tadi, kencing muda, kemauan dia baju kita lagi semuanya. Ibu-ibu, jadi ini terserah, nak pakai mesin dicuci, nak manual dicuci, kalau perlu baju, baru hidup ke baju. Sampai kadang-kadang, kalau kita pantai, kita boleh baik. Kalau mesin cuci, masuk ke baju dulu, kita sabun, baru masuk ke baju. Jangan masuk ke baju dulu, baru masuk ke baju. Eh, itu bisa mustahil kalau memang ada salah satu baju kita yang ada najis. Kaki yang dipakai, insya Allah masalah najis ini. Nah, ada air suci dan berjika, tapi makruh di dunia kan. Jaro, air musyammas, air yang kena matahari ha? Itu syaratnya kena matahari di musim panas, kemudian tongnya terbuat dari besi. Dan di negeri yang panas, Indonesia bukan termasuk negeri yang panas, itu di tropis. Jadi kita tidak termasuk dengan hukum ini. Negeri yang panas itu dua, disebutkan dalam kitab Mekah sama Hadramaut. Eh, kalau musim panas itu bisa 35 derajat sampai 40 derajat. Karena mengalami 40 derajat, masya Allah. Kita ada 32 atau kepala kita tegak. Ini 35 biasa dia 35, 38 derajat panas. Ya anak pernah 40 derajat itu waktu musim panas ya Allah. Nah ini kalau yang seperti itu dimaklumkan kenapa? Karena bisa menyebabkan penyakit belah. Jadi di wadah dari besi di musim panas di negeri yang panas. Jadi besi itu bisa keluar molekulnya di air itu. Dan kalau air itu digunakan untuk berwudu bisa menyebabkan penyakit belah. Makanya dimakruhkan oleh ulama memakai air musyammas atau air yang kena matahari. Nah kalau di Indonesia tidak ada hukum ini. Kenapa anak kita tidak ada? Karena kita bukan negeri yang panas. Kemudian kebanyakan tong kita juga dari plastik. Kalau juga ada besi, juga aluminium banyak yang bukan besinya. Juga bukan di negeri yang panas. Ya. Bukan negeri yang panas, jadi tidak ada makmum syamas untuk kita makmum. Paham belum? Ini kita belum masuk tentang wudu ya, ini baru masuk masalah air. Insya Allah nanti akan kita bahas tentang air, tentang air yang sedikit dan banyak di babnya insya Allah. Nah. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
Yeah.
Gracias.
Yeah.
Ya Rabbi ya Sami doa.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdi yuwafi ni'amahu wa rizqahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma ya azima ya sultan ya qadimal ihsan ya ya daliman ni'am ya kasiral khair ya wasiul afiyah ya basharis ya khafi ya lutfi ya jamil asundi ya jamil asidki ya halil al-mayyi ya ya'jal ya karimah ya khair salli ya rab ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sallim wa radiyallahu ta'ala ali sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mandu fadla wa anta rabbuna haqqa haqqa wa na'nu abiduka rifqa wa anta al-qadadu li jalika ahla. Allahumma ya muyasir kulla asir wa ya jadil kulla kasir wa ya sahiba kulla farij wa ya mu'mina kulla fakir wa ya muqawiya kulla da'im wa ya mamana kulla makhir yasir alayna kulla asir wa taysir rasil asir alayka yasir. Allahumma la man la yahtaju ila al-bayani taqsir hajatuna ilayka kasir hajatuna ilayka kasir hajatuna ilayka kasir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu ma la yakhafu minka wa nakhafu ma la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi ma yakhafu minka wa najjina mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ukhrusna bihina bi aynika allati la tanam wa qafna bika nafika allati la yuram wa rahabna bi qadratina wa alayna fala tuhrikna wa anta sikratuna wa rujatuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad al-Bashir al-Nadir al-Basir al-Munir wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, fata'um,
benar. Dan sahabat bertanya, "Wahai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa dia demikian dari Abi ya Rasulullah?" Apakah ada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanah surga di bumi ini. Naam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa? Kata Rasul, "Majlis Rasul ilim, wafir riwayat, majlis zikr." Di mana di tempat tersebut berkumpul hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, membahas ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat-syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di mana perkumpulan? Di situ mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga adalah taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raudhatul min riyadil jannah. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat kaki di akhirat adalah yang paling banyak menghidupkan sunnahku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan sebagaimana dari telunjuk dan dari tengah. Dalam hadis sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahya sunnati faqad ahadani man ahadani kana ma'ani fil jannah." Kalau begitu sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Rasulullah, orang yang menghidupkan sunnahku adalah orang yang menghidupkan kembali aku. Kata hadirkannya adalah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tempat tersebut, di dalam kampung tersebut, menghidupkan sunnah Nabi, niscaya Allah akan berkahwin. Allah berkata kepada bala bencana. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, wahai Muhammad, di dalam tempat tersebut dihidupkan, disebutkan nama wahai Muhammad, tidak akan pernah berada di tempat tersebut. Pada hakikatnya adalah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkumpulan kita ini bukan perkumpulan yang sembarangan. Perkumpulan ini adalah perkumpulan yang disenangi oleh para malaikat. Sebagaimana kita melihat langit yang penuh bintang bercahaya, begitu pula malaikat memandang di dunia ini berkurang kecil seperti bintang yang ada di langit. Dan setiap majelis itu akan disertai oleh para malaikat malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis kursi, Allah mengirim para malaikat-malaikat yang turun di tempat yang mulia di atas itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah bertanya wahai malaikat, apa yang dilakukan hamba-Ku tersebut? Dia berkumpul dengan para malaikat. Kata Allah, apakah mereka tahu surga-Ku yang tidak belum surga-Ku? Belum ya Allah. Apakah mereka tahu neraka? Yang tidak belum, belum ya Allah. Kenapa mereka banyak berzikir, berkumpul, mengingat aku wahai malaikat? Sesungguhnya mereka adalah mengagungkan nama wahai malaikat. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya malaikat, anni qad ghafartu lahum." Wahai malaikat, sesungguhnya sampai bersama mereka, sampai ke wahai malaikat, telah kuampuni dosa-dosa mereka. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita berkumpul di sini di suatu istiqomah. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari sini kecuali Allah antar segala penyakit, wabah, bencana pertama di kampung kita. Itulah keutamaan ratibul hakam yang dikarang oleh seorang imam besar dalam negeri Hadramaut. Salah satu fadilah adalah untuk menjaga kampung tersebut dari mara bencana, dari segala mara bahaya. Dan mudah-mudahan hati kita selalu terangi dengan zikir kepada Allah
boleh buat politik kita lah. Allah jadi datang makin buruk. Jadi bohong dengan beriman itu banyak dalam. Bohong dengan beriman itu banyak sumpah. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman, orang berpikir adalah orang yang selalu diberikan ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati yang tenanglah akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh takjub, dengan penuh tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hati kita selalu diterangi, dicurahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita telah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sikap cerita. Ini guru waktu anak waktu itu dia cerita pada saat rahmat subuh. Jadi kata beliau pada saat itu ngapo lebah. Lebah itu setiap yang dihinggapinya macam-macam, ada yang pahit, ada yang manis, ada yang asam. Tapi ngapo pada saat dia mengeluarkan madu pasti manis. Dalam suatu kitab itu menjelaskan dalam hadis, pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan pada saat itu ada seekor lebah yang mengotori kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam memutar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat kemudian beliau bertanya, "Wahai lebah, ada apa yang kau memutar-mutar di depan Allah lebah?" Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah menyiapkan madu ya Rasulullah untuk engkau ya Rasulullah. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, "Ya Ali, kau ambil lebah di belakang sana karena sang lebah telah menyiapkan madu untuk kita." Dan Sina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengambil madu tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi pada seekor lebah tersebut, "Wahai lebah, kenapa madu yang kau hasilkan selalu manis, padahal bunga yang kau hinggapi itu ada yang pahit, ada bermacam-macam rasanya ya wahai lebah?" Kata lebah, "Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Ummah, Nabi Rahmat, ketahuilah, tidaklah aku menghinggapi suatu bunga, ketahuilah, kecuali aku berselawat pada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi lebah ini adalah binatang yang selalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan guru kami salah satu Abu Ya'qub Ahmad Nawfal bin Abdul Qadir Al-Warhan, beliau mengatakan, jadi betul ada lebah, jangan lari, selawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah lebah itu dia akan menyengat.